Halo teman-teman semua, apa kabar nih kalian? Semoga sehat-sehat ya. Welcome back to my channel, Delvanos Weekend. Kali ini, kami akan sharing lagi nih pengalaman kami nongki-nongki cantik di salah satu kafe yang lagi hype beberapa bulan belakangan ini. Dan cukup bikin kami penasaran karena lokasinya itu masih di sekitaran Kopi Daong dan LG Cafe loh. Masih di daerah Pancawati, Bogor. Pas browsing-browsing juga foto-fotonya tuh kayak kece-kece gitu kan. Nama tempatnya adalah Aranya Coffee and Forest. Lokasinya ada di Jalan Tapos, Pancawati, Kecamatan Caringin, Bogor. Teman-teman yang mau kesini bisa pakai Google Maps seperti kami. Ketik aja keywordsnya Aranya Coffee and Forest. Itu langsung ketemu kok. Buat kalian yang sudah pernah atau sudah sering ke Kopi Daong dan LG Cafe dan hafal jalannya, nah itu jalannya sama ya. Masuk dari Pasar Cikretek lurus terus. Nah, pas sudah sampai pertigaan ini, kalau ke Kopi Daong dan LG Cafe kan lurus ke atas. Nah, teman-teman belok kiri ya. Tuh pelangnya udah kelihatan. Dari sini teman-teman lurus ikutin jalan. Jalannya ngepas buat dua mobil ya guys. Kondisi aspalnya masih oke, jadi cukup aman. Pastikan aja kondisi kendaraan kalian prima dan bensinnya full. Sampai ketemu pertigaan ini, kalian akan lihat plang arahnya. Kalian jangan ngebut, belok kanan ya. Di depan sini sudah ada si AA yang jaga buat ngatur mobil yang melintas di sini. Dan juga karena jalan di depan kami itu sempit, cuma muat satu mobil aja, makanya harus ada orang yang jaga dan koordinasi sama yang ada di atas. Jangan sampai papasan cuy. Wah, kalau seandainya papasan pas tanjakan curam gini, ngeri uy. Pas kalian sudah sampai sini, jalannya itu makin kecil. Dan sudah bukan aspal lagi ya guys, tapi semacam cor-coran buat lewat ban mobil aja. Tengahnya masih tanah gitu loh. Dan harus gantian sama mobil yang lewat dari depan ya. Kayak gini nih guys, harus saling ngalah. Terus teman-teman akan ketemu pertigaan seperti ini. Ikutin plangnya aja ya, belok kiri. Dan akhirnya kami sampai guys. Widih, sedap cuy. Vibe-nya sudah berasa dari jauh nih. Adem, sejuk. Ada hutan pinusnya gitu. Mirip-mirip Kopi Daong ini mah. Pas kami sudah mulai dekat, langsung diarahin sama si AA nih harus lewat jalur mana. Dan pas mau parkir juga diarahin. Untuk akses terbilang oke ya guys. Kalau menurut kami hanya ada satu rintangan yang cukup ekstrim tuh, yang tanjakan curam tadi. Harus benar-benar hati-hati itu. Untuk parkir juga luas guys, dan bisa extend sampai bawah sana. Kami kesini pas weekend, nggak terlalu ramai juga kok. Seneng lah. Dan biasanya kan ditagih uang parkir di awal tuh, dan sudah dipatok berapa. Nah, kalau di sini enggak. Bagi kalian yang membawa mobil, parkirnya di sebelah sini. Dan yang membawa motor, itu di sini ya. Akses masuk dan drop-off-nya seperti ini ya guys. Bagi kalian yang membawa serta orang tua yang sudah sepuh, pengguna kursi roda dan baby stroller, tidak seamless ya, ada tangga di sini. Jadi harus dilipat dulu atau dibantu ketika melewati tangga ini. Ada wastafel untuk prokes, good. Dan ini guys, area utamanya, arahnya Coffee and Forest. Aduh, keren guys.
Gimana menurut kalian nih? Kesan pertama kami itu adalah nyaman, udaranya masih sejuk, alami, dan tenang loh guys. Walaupun terbilang banyak pengunjung, tapi nggak berisik gitu loh. Dan dinding ikonik ini nih, yang sering muncul di IG dan TikTok, yang ada tulisan arahnya, bikin kami penasaran. Ternyata seperti ini, aslinya keren-keren, nice. Sesuai dengan namanya, Coffee and Forest, tempat ngopi sambil ditemani suasana hutan pinus yang alami. Bangunan utamanya di sini ya guys, terdiri dari beberapa level ketinggian untuk area makan outdoornya nih. Seperti berundak-undak gitu. Yang pertama ada di dekat bangunan utama, penampakannya seperti ini. Turun ke bawah, outdoor areanya seperti ini. Turun ke bawah lagi, penampakannya seperti ini ya guys. Makin ke bawah itu makin alami. Sebagian besar masih rumput dan tanah. Mungkin kedepannya bakal dirapihin lagi kali ya. Untuk view cafe, mirip-mirip kopi daong sih kalau menurut kami. Masih bisa ngintip-ngintip view gunung dan perkotaan di sebelah sana, tapi nggak terlalu open banget. Memang suasana hutannya yang natural, yang jadi daya tarik dan jualan utamanya. Naik lagi ke atas, penampakannya seperti ini nih guys. Di antara pohon-pohon pinusnya ada lampu-lampu, menambah kesan hangat dan romantis. Meja makan yang berkanopi ada di bangunan utama, dan di bagian atas di sebelahnya seperti ini guys. Ada dinding fitur buatan dan kolam kecil sebagai pemanis dan tempat untuk foto-foto. Jadi, sebagian besar meja makan di arahnya ini outdoor ya guys. Ada yang beratapkan kanopi dan ada yang enggak. Karena cuaca agak mendung, takut tiba-tiba hujan, kami putuskan untuk duduk di sini guys. Dan ada meja panjang dan kursi panjang juga nih. Jadi cocok buat kami yang membawa serta orang tua dan si bocil-bocil ini. Untuk order makanan dan minuman di sini ya guys. Ada meja barista di tengah dan ada kasirnya langsung. Desainnya modern, minimalis, dan simple, nggak banyak ornamen. Untuk menunya, kalian cuma bisa lihat pas pesan di kasir ya. Monggo disimak menunya guys. Untuk pembayaran, sudah ada mesin edisi, ada scan kris juga, good, sudah bisa cashless. Berikut menu yang kami pesan. Untuk harga masih terbilang terjangkau ya guys, masih masuk dalam kategori kantong kami lah. Untuk rasa makanannya, ya lumayan, burgernya enak, cirengnya biasa aja. Dan kalian wajib coba kopi signature-nya, enak guys. Untuk toiletnya ada dua tempat ya. Yang pertama, yang dekat bangunan utama, harus naik tangga dulu tapi lewat jalan setapak ini. Jadi akses toilet buat teman-teman yang difabel, orang tua yang sudah sepuh, itu agak sulit ya. Penampakannya seperti ini. Kayaknya kondisinya itu kayak baru dibangun gitu loh. Jadi masih kotor, agak jorok,
dan masih kecium bau semen. Klosetnya duduk ya di sini. Ada 3 bilik, cowok-cewek campur. Nah, tempat yang kedua, toilet utamanya itu berdekatan dengan musola. Kalian mesti keluar dulu. Repot dan jauh sih, tempatnya ada di dekat parkiran yang tadi. Yuk kita lihat. Aksesnya, aduh ini susah ya guys. Tangganya tinggi-tinggi gini. Buat orang tua kalian yang sudah sepuh nih, kayaknya nggak bisa naik deh. Bagi teman-teman yang beragama muslim, musholahnya seperti ini ya. Wudhunya ada di sini, dan dalamnya seperti ini. Bersih kok, good. Maaf ya, sedang ada yang sholat. Untuk toiletnya, bah, ada tangga lagi. Susah ini orang tua saya kalau mau ke toilet. Tapi yang di sini lebih bersih sih. Cowok-cewek gabung jadi satu ya guys. Ada wastafel di tengah. Lengkap dengan sabun dan tisu. Ada kloset tipe jongkok dan tipe duduk. Yang di sini bersih, good, tapi aksesnya susah. Sekedar info aja nih guys, di area paling atas masih ada pembangunan gitu, jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan areanya bakal lebih luas lagi nih. Di sini buat teman-teman yang membawa anak kecil, ada satu fasilitas main anak nih, trampolin. Baru ada satu sih, mungkin ke depannya bakal ditambah. Dan ini trampolinnya bagus loh, nggak abal-abal seperti di tempat lain. Ini kokoh dan bermerek. Saya aja bisa masuk. Sudah puas mainnya belum nih? Hehe. Oke, baiklah. Waktunya pulang dan kerja lagi. Cukup sekian cerita pengalaman kami tentang Aranya Coffee and Forest. Mudah-mudahan bisa jadi tempat alternatif untuk kalian jalan-jalan pas weekend bareng keluarga tercinta. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah nonton dan nggak nge-skip dari awal video. Hatur nuhun pisan. Bantu dan support kami juga ya dengan like, subscribe channel kami, dan nyalain lonceng notifnya. Kami akan terus berbagi cerita tentang tempat-tempat kece dan ramah kantong kami tentunya. Sampai jumpa lagi ya semua. Bye! Jaga kesehatan ya guys.